Habis makan ice cream yang rasanya yummy banget, keseruan Sinta dan Marsha berlanjut ke tempat Aero Modeling Club, guys. Penasaran kayak gimana? Let's go! Udah siap, ya? Iya. Mau ketemu sama Cibubur Aero Modeling Club. Aku juga seneng banget. Seneng banget tuh. Jadi kayak kita ini lagi ada hobi baru, lagi senang namanya Aero Modeling gitu. Betul. Kemarin kita udah sempet kumpul, kita udah sering apa main sama mereka ya. Dan gua ketagihan. Bener banget. Dan lo harus lihat nih Aero Modeling ini keren banget. Iya. Aku lagi mau nelfon dulu nih. Telepon. Mereka udah ready apa belum ya? Halo. Wih, Mas Hamdan. Wih, udah ready belum nih? Kita udah jalan ke sana nih, udah on the way. Oh, udah semua, Yang. Oh, hey, yaudah, kita ke sana. Alright, makasih Mas Hamdan. Udah, Yang. Udah, mereka udah ready semua. Oke, sikat. Sikat! Lupa lagi loh. Kayaknya masih di depan ya. Ini seru ya, maksudnya banyak pohon, bagus banget. Oh iya, gitu. Bagus ya. Aku tuh masih bingung sebenarnya Aero Modeling itu apaan gitu loh. Pokoknya kan cuma setengah tuh aku udah gak bisa. Jadi Aero Modeling itu ternyata banyak jenisnya ya. Oh, nanti salah satunya nanti Mas Hamdan pengen kasih tau ke kita nih. Katanya ada jenis baru. Oh iya? Iya. Itu dia tempatnya tuh, yuk. Oh iya, yuk. Asik, sampai. Wih. Wah, baik, Mas Hamdan. Halo, Sinta. Mas Hamdan, iya. Jadi jumpa lagi kita. Ini penasaran nih, masih pengen belajar nih. Nah, iya, ini kayaknya banyak banget ya. Maksudnya jenis-jenisnya ya, keren-keren banget. Bisa jelasin nggak sih? Aku tuh penasaran banget nih, apa dari dulu tuh Aero Modeling tuh apa gitu. Ini kita kasih keterangan sedikit lah ya. Aero Modeling sebetulnya kan banyak macamnya. Iya. Macamnya ada yang pesawat. Ya, dulu awalnya dari pesawat sama heli. Oh, yang besar namanya nih. Oke. Itu kan ya dari tahun 90-an itu. Oke. Okay. Seiring dengan perkembangan teknologi, ya mulai merambah ke drone. Ke drone gitu ya. Yang jenis baru, yang paling baru dari Aero Modeling itu yang jenis apa? Jenis baru yang sekarang digandrungi anak muda khususnya drone racing. Drone racing. Drone racing maksudnya gimana tuh? Ini juga ada kameranya juga? Iya, ada kamera. Ada juga di sini. Gitu. Tapi sebelum drone ini populer, ya saat ini juga populer juga, drone seperti ini juga masih
Oh ya. Kita mainkan seperti itu. Iya. Nah, tapi kita tidak meninggalkan yang awal juga begini. Oh, yang awal ini ya. Pengen lihat dong apa cara mainnya nih. Kamu bisa nggak? Udah bisa belum? Ya bukan belajar. Oh belajar ya, belajar dulu. Ya udah. Iya agak tebang dikit. Coba ya udah. Mau cobain lagi. Iya kita lihat ya gimana nih cara-caranya. Oke. Let's go again, Liz. Yang tuh lihat dong. Wow. Yeah. Tuh lihat tuh. Wow, oh, kamu juga udah lumayan loh, Yang. Ternyata. Lumayan lah, tuh. Seru nih, guys. Nah, Pak Amdan, kalau misalnya mereka mau daftar, caranya gimana nih, Pak Amdan? Daftar gampang, simpel. Daftarkan ke sini. Ya. Bicara sama anggota kita, bos kita. Mau member. Oh, kalau sosial media ada Instagram atau apa? Nggak ada? Iya, kita ada. Ada, apa namanya? Facebook, ada di apa di website kita juga ada. Namanya? Cibubur Aero Modeling. Cibubur Aero Modeling Club. Oke, nah di situ kalian cari aja. Terus informasinya semua lengkap ya di situ. Jadi bisa langsung gabung juga di sini. Mereka latihan siapa hari apa aja, Mas? Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Selasa, Kamis, hari Sabtu, Senin. Minggu. Pada dasarnya 6 hari, 7 hari. 7 apa? 6 hari dalam seminggu, 6 hari dalam seminggu. Oke, jadi kecuali Senin libur ya. Oke, okay. Ih seru tuh guys. Jadi kalau misalnya kalian bisa nyari Senin atau Selasa atau Rabu, bisa juga gitu. Please come. Please come. Please come. Gimana? Seru kan jalan-jalan hari ini? Jangan lupa terus saksikan Weekend List setiap Sabtu dan Minggu jam 10 pagi ya. Happy Holiday! Break it up.